フに来るとにかく私はってかこのほっぺの感触ハルト様に慣れなれ What's up geng, balik lagi di channel ITV Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Pada konten kali ini Min bakal ngelanjutin alur cerita anime bocil berkekuatan dewa yang sangat overpower Namun malah dibuang karena dianggap sangat lemah Selamat datang di dunia anime Jitsuwa Ore Seiko Desita di mana pada part kali ini menceritakan pasukan gold yang diserang oleh para bandit yang ternyata berasal dari pasukan kekaisaran. Haruto yang tidak terima langsung menghabisi bandit yang meresahkan itu. Di sisi lain, Charlotte terus mengawasi gerak-gerik Haruto karena penasaran siapa kakaknya yang sebenarnya. Dan tak disangka di sini para prajurit menyerang Natalia dan Charlotte yang akan pergi ke festival. Berkat bantuan Haruto, yang memberi arahan kepada Charlotte akhirnya mereka pun dapat selamat. Tenaruto pun kembali menyelesaikan masalah itu dan mengaku sebagai pembela keadilan ke Charlotte. Tenal itu membuat Charlotte tidak takut lagi ke Haruto. Kira-kira bagaimana keseruannya dan inilah halus cerita anime Jitsu Aore Seiko Disita untuk episode yang kedua. Cerita pun dilanjutkan ke Haruto yang sedang bersantai karena ayahnya sibuk yang buatnya tidak perlu latihan berpedang. Kemudian diperlihatkan kalau ada banyak prajurit yang terluka dan sedang disembuhkan oleh para healer. Haruto pun kemudian mendatangi ayahnya dan menanyakan apa yang terjadi. Di sini ayahnya bercerita kalau belakangan ini banyak korban akibat para bandit yang semakin meningkat. Di mana mereka berangkat ke markas para bandit setelah mendapatkan informasi. Namun mereka malah diserang dari belakang. Mereka sudah melakukan persiapan dengan sempurna dan berhati-hati. Namun hal itu malah terjadi. Ayahnya pun bilang kalau itu adalah hal yang merikan buat Haruto yang masih kecil. Dan ayahnya memintanya untuk tidak masakan diri dan kembali ke kamar. Di sini Fly malah bilang kalau Gold atau ayah Haruto tidak berguna. Karena kalah dengan para bandit, dan tentu saja hal itu membuat Haruto marah. Di sini, Haruto pun lewat di tengah-tengah para prajurit dan menggunakan sihirnya, dan seketika luka mereka pun langsung sembuh. Eh, <tankan ni rolling> yang melihatnya pun langsung kebingungan. Sin pun berpindah ke Fly yang menunggu Haruto di depan kamarnya. Haruto yang keluar dari kamarnya pun menanyakan apa yang Fly lakukan. Haruto pun mengira karena perintahnya untuk tetap berdiri di kamarnya saat dia masih tidur. Haruto pun minta maaf karena saat itu dia sedang marah dan berbolehkan Fly untuk bicara. Fly pun meminta maaf karena dia sudah bicara yang tidak sopan. Kemudian Haruto dan Fly pun berniat mencari orang yang menyerang ayahnya dan pasukannya. Dan mereka pun menemukan di mana di antara para bandit ada prajurit biasa. Yang akhirnya mereka pun berasumsi kalau pihak musuh ada yang memiliki informasi mereka. Dan Haruto pun berniat menghancurkan mata-mata tersebut. Mereka pun terbang dan di sini Charlotte melihat bayangan mereka. Sedang di sisi lain, para bandit sedang berpesta. Dan di sini si kapten mendapatkan pujian atas kerjanya karena berhasil membuat Gold menjadi kebingungan. Di sini dengan sombong si kapten ingin bereskannya dan kembali ke negerinya. Tiba-tiba Haruto dan Fly pun muncul. Haruto pun menggunakan sihirnya membuat mereka tidak bisa bergerak. Haruto bilang kalau dia hanya membuat mereka membeku dan tidak dapat bergerak di dalam pelindung milik Haruto. Karena banyak tanya Haruto menyerang salah satu dari bandit di situ. Haruto di sini akhirnya ingin menanyakan suatu dan ternyata mereka adalah prajurit kekaisaran tetangga dan menyusup ke kerajaan sebagai bandit dan membuat kerusuhan. Dan ternyata ada yang membantu mereka agar bisa masuk ke wilayah Gold. Akan tetapi, mereka tidak tahu orangnya. Haruto pun berpikir karena hal itu seharusnya tidak bisa. Karena tidak punya wewenang melebihi ayahnya. Dan berangsumsi kalau ada orang yang mengincar nyawa ayahnya dari dalam kerajaan. Haruto akhirnya melepaskan mereka dan minta Fly untuk membakar semua benteng yang ada di sana karena mereka telah menyerang ayahnya. Dan orang seperti itu tidak bisa dimaafkan. Dan Fly pun langsung bakar benteng itu beserta para orang di dalamnya. Dan kemudian mereka berdua pun pergi dengan sangat santuy. Di sini Haruto yang tidak tahu tentang prajuritan konflik antar negara merasa kalau mereka mencari masalah. Maka dia tidak perlu merasa berbelas kasih Naruto pun mengirimkan surat tanpa nama kayahnya untuk mengabarkan hal tersebut. Baginya, Claude pun mendapatkan info kalau para bandit yang ada di benteng sudah dihabisi, di mana benteng tersebut telah terbakar habis. Claude pun bertanyakan kinerja penjaga perbatasan dan menyuruh bawahannya untuk menyelidikinya. Di sini, Claude pun mengira kalau bandit itu bukan bandit biasa, tapi ternyata kekaisaran juga terlibat. Charlotte pun menanyakan siapa orang yang mengalahkan para bandit. Di sini ayahnya juga bingung karena tindakan orang itu sangat cekatan, tidak berbelas kasih, dan kemimpinan yang ditujukan hanya ada satu yang bisa dia pikirkan. Kalau orang itu adalah Fly, di mana kekuatannya melebihi Gold, dan Fly bisa melakukan monster juga. Yang kemudian Charlotte pun pergi karena ada urusan dan mengingat tentang kakaknya yang juga terbang bersama dengan Fly yang buatnya bertanyakan siapa kakaknya yang sebenarnya. Kemudian Charlotte pun bertanya kepada Fly apakah Haruto ada dua orang. Fly pun bertanyakan kewarasan Charlotte. Namun di sini Charlotte bilang kalau di malam dia melihat bayangan seperti Haruto dan Fly terbang. Dan harusnya kakaknya tidak punya energi sihir yang cukup untuk terbang. Jadi dia memastikan di kamarnya. Dan ternyata kakaknya masih tidur Tapi aura menyeramkan yang biasa dia rasakan tidak terasa Hal itu Mbak Charlotte menanyakan hal yang sebenarnya terjadi Flay pun memuji kalau Charlotte bisa menyadari kekuatan Haruto Dan kemudian bilang Kalau energi sihir Haruto sangat besar Dimana dia memiliki kekuatan yang tidak terukur sejak dia masih bayi dan bahkan melebihi kemampuan manusia. Ras iblis seperti Fly juga tidak bisa melampauinya. Dengan kata lain, Haruto itu sangat hebat. Fly yang mengetahui identitas asli Haruto pun tidak membocorkannya kepada Charlotte. <tuh> Kemudian Fly pun bercerita tentang Charlotte ke Haruto Hal itu membuat Haruto merasa sangat dicurigai oleh adiknya. Yang kemudian Haruto pun buat pelindung untuk mengawasinya. Di mana pelindung itu akan berbunyi saat Charlotte sedang melakukan sesuatu dan di suatu tempat. Fly pun juga menanyakan kenapa Haruto ada dua. tetapi Haruto bilang tidak usah memikirkannya. Shin pun berpindah ke Haruto yang ingin ke toilet dan di sini Charlotte terus mengikutinya. Dan ketiga, Haruto berniat menanyai Charlotte, dia malah langsung kabur. Tantak disangka, pada saat Haruto mandi, dia juga diawasi oleh adiknya. Haruto pun terus diawasi oleh adiknya dimanapun, kapanpun ketika Haruto sedang melakukan kegiatan hariannya sampai berhari-hari. Yang Kemudian saat makan bersama di sini, ibunya dan Charlotte akan jalan-jalan, karena setiap tahun ada festival, dan biasanya ayahnya yang ikut serta. Naruto pun meminta mereka agar mengajak Fly. Di sini, ibunya bertanya karena dia jarang melihat Fly. Naruto pun teringat kalau dia minta Fly mengimitasi monster agar mereka tidak menyerang kota dan desa. Sedangkan Charlotte masih saja mengawasi kakaknya. Kemudian pelindung pun berbunyi. Dan ternyata Natalia dan Charlotte sedang diserang oleh prajurit kekaisaran. Natalia pun berniat untuk kabur namun pada jurid itu mengejar dan menyerangnya dengan sihir Natalia pun mencoba untuk bertahan namun dia malah terkena serangan dan terluka Dan terlihat kalau sihir Haruto muncul di samping Charlotte Dan Charlotte meminta ke ibunya agar pergi ke arah yang dia tunjuk Mereka pun berlari mengikuti arahan yang ditujukan oleh Charlotte Di sini ibunya merasa kalau ada orang yang beri arahan kepada anaknya, namun dia tidak tahu bagaimana caranya. Si cerita, mereka pun sampai ke jurang, dan mereka pun terjun ke bawah sesuai dengan arahan. Natalia juga menggunakan sihirnya saat itu. Natalia yang hampir kehabisan sihir disemangati oleh Charlotte, yang bilang kalau tempat bersembunyi sudah dekat. Dan mereka pun akhirnya sampai di sebuah gua, di mana rumput bercahaya langsung bereaksi ketika mereka masuk. Di sini, Natalia pun bilang kepada Charlotte kalau dia ingin bertemu dengan seorang yang bernyarahan. dan menganggapnya sebagai pembela keadilan, dan meminta agar Charlotte tetap diam di situ. Namun, Charlotte sambil menangis meminta ke ibunya agar dia tidak pergi. Namun Natalia tetap pergi dan keluar dari goa. Di sini, dia merasakan adanya sihir dan benar saja pintu gua tersebut terdapat sihir ilusi. Dan siapa sangka dia malah ditemukan oleh para prajurit. Dan si kapten menyuruh anak buahnya untuk mencari Charlotte. Karena sudah merasa terpojok, Natalia pun berniat untuk bunuh diri. Namun kemudian belatinya malah pecah dan Haruto pun datang. Lihat keadaan ibunya, tentu saja membuat Naruto menjadi sangat kesal, dan dengan sekali serangan, para musuhnya pun langsung dapat kalahkan. Dan kemudian, Naruto dengan suara yang disamarkan menemui Charlotte dan bilang, "Kalau ibunya baik-baik saja." dan hanya pingsan dan menyuruh Charlotte agar tetap di sampingnya. Dan bantuan juga akan datang. Di sini Charlotte merasa aura yang menyeramkan milik kakaknya. Dan dia telah menyelamatkan mereka. Dan akhirnya Charlotte pun beranikan diri untuk memanggil kakaknya. Haruto yang berniat menyembunyikan identitasnya malah menunjukkan wajahnya. Dan di sini Charlotte menanyakan apakah kakaknya itu adalah pembela keadilan. Hal itu membuat Haruto menjadi bingung terlebih lagi dia pertama kali mengobrol dengan adiknya. Dan pertanyaan adiknya di sini juga begitu absurd. Di sini Haruto pun mengiyakannya dan bilang kalau dia adalah pembela keadilan. Charlotte pun sangat antusias dan menanyakan apakah kekuatan kakaknya untuk membasmi orang jahat dan menghukum orang jahat juga. Akhirnya Haruto pun mengiyakannya. Charlotte pun mendekat kepada Haruto dan bilang kalau selama ini dia salah paham. Namun Haruto minta kepada adiknya kalau dia harus merahasiakan identitas Haruto. Karena hal itu tidak boleh ketahui oleh siapapun. Dan kemudian Charlotte pun berjanji. Malamnya, Colt pun mendapatkan laporan tentang kejadian tadi. di mana Fly menyusul Natalia dan Charlotte dan sejumlah pengawal yang terluka secara ajaib langsung sembuh. Di sini Gold berniat berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan mereka. Tetapi dia tidak mau menunjukkan dirinya. Ayahnya pun menanyakan kepada Haruto. Dan Haruto pun bilang selama tidak melakukan kejahatan mereka tidak perlu musuhinya. Di sini Gold juga tahu kalau kata Charlotte orang itu adalah pembela keadilan. Haruto pun keceplosan tentang info yang ia tahu Yang membuat ayahnya penasaran Kemudian Haruto pun menjelaskan dengan pura-pura polos Dan bilang karena mereka mengincar ibunya dan Charlotte Tapi ada yang aneh Padahal pasukan perbatasan sudah ditambah Bagaimana cara mereka untuk masuk Gold pun berpikir kalau ada penyusup sebelum pasukan penjaga diperkuat Dan jangan-jangan ada yang membantu mereka di sini Gold pun tidak percaya kalau Haruto baru berumur 9 tahun karena pemikirannya sangatlah dewasa. Yang kemudian Charlotte dan Natalia pun sampai ke rumah. Gold pun sangat bersyukur karena mereka telah selamat dan pulang dengan keadaan baik-baik saja. Di sini Charlotte juga langsung nempel ke Haruto. Dan orang tuanya pun bingung sejak kapan mereka menjadi akur. Kemudian, Charlotte pun bilang kalau dia jadi mencintai kakaknya. Tentang hal itu membuat Haruto menjadi senang, sedangkan Fly malah marah melihat kedekatan Haruto dengan Charlotte. Bagaimana nih, geng, pendapat kalian tentang alur cerita anime kali ini? Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya. Mimin pasti bakal ngelanjutin alur cerita animenya sampai terakhir. Mungkin itu saja dari Mimin. Kurang lebihnya Mimin mohon sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka. Dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dan channel -ten upload video setiap harinya. Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya. Bye.